Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku lagi bersama Kansa. Nih, udah lama ya kita Kansa nggak ketemu, nggak ya. Collab ya. Alhamdulillah sekarang kita lagi ada di Lembang di Bukit Tindu ya Kansa. Dan di sini aku mau nantangi Kansa nih pakai merpati aku si Pio, tapi sambil duduk di sini. Oke. Nanti Kansa pakai pointer punya Om Sigit ya, soalnya kan kalau jaketnya pointernya, jaket sama ininya. Nah nanti Kansa yang manggil Om sembunyi. Nah bisa. Bisa lah. Oke, nantangi Kansa FF Urban nih pakai merpati aku teman-teman nih. Kira-kira Kansa bisa nggak nih nanti manggilnya di sini? Yuk Kansa langsung. Gas. Nah Kansa sekarang pakai pointer dulu ya. Teman-teman nantangi Kansa pakai merpati aku si Pio, kira-kira Kansa bisa gak nih? Cewek aja main merpati FF, masa kalian nih kalah sama cewek nih, semalu semangat nyetak merpati FF-nya. Maaf ya Kansa, ini pointernya banyak beol. Tuh banyak beol ya teman-teman, maklum ya jaket anti tai ya teman-teman. Mau pakai ini nggak? Kalau kulit mah jangan lah, kulit mah udah mungkin ya pakai nama. Kita keluarin ya, kita keluarin merpatinya ya teman-teman. Masuk sebaliknya. Kita kalau mau masuk ke rumah kita nyari tempat anu. Panggil kan sih. Oke. Diplokin sama punya rival ya teman-teman tuh. Iya kan saya sembunyiin dulu. Soalnya kalau misalkan lihat bok ya si Pio langsung turun. Terus kan inju, kan bisa good. Nujus-nujus kan ini nanti. Kayak udah aman, kita nantangi Kansa nih, FF Urban pakai merpati aku. Oh Kansa, man, semangat. 1, 2, 3, go! Kira-kira mau nggak ya merpatinya nanti dipanggil sama Kansa turun? Kansa baru pernah nyobain Urban nggak merpati FF? Urban mah udah sering sih. Udah sering, pakai merpati yang mana waktu itu? Merpati yang mana ya banyak nih? Pijon ya. Aduh. Oke, terbangan pertama aman. Oh, ini belum dipanggil sama Kansa. Iya, belum dipanggil udah balik lagi. Tekaci sampai. Masih boy nak. Ini si Pionya tadi belum dipanggil aja udah muternya udah turun, berarti ini bonding ke pointernya bagus nih. Coba terbangin lagi tadi tekaci, Kansanya lagi ngobrol. Lagi ngobrol. Mau terbang solo apa dibarengin Kansa? Bebas sih. Kak Ipan, manuk mana tapi kan itu bebas. Barengin lagi, mau sama cemong? Jangan, cemong meracun burung lah, suka bawang gak bener. Ini tadi terbanginnya gitu aja tuh sambil dipegang. Boleh bebas, mau di terserah enaknya Kansa gimana, biasa Kansa ngelemparin kayak gimana? Oh iya, sok. 1, 2, 3, go. Jangan dulu dipanggil kan saat itu. Cina jarang bah enggak. Wah, ini pakai itu. Panggil lagi kaca panggil. Ya. Masih kayaknya harus sendiri mungkin ya. Ya. Kita masih kelihatan gitu. Cuma bosnya aduh. Tutupin sama jaket kan. Mau jeruknya wangi apel mau. Tutupin. Anjir ih. Oke, teman-teman. Jadi si Pio tuh kalau lihat box dia langsung turun. Kansa, coba lagi. Pan yang istirahatin 8. Pan istirahatin 8. Kita sendiri aja di sambil di bisa sok Kansa lempar. Yuk, ke sana lemparnya. 2, go. Itu pujuk tim. Cuma panas. Itu poinnya. Limpahin ya, turun. Go. Kansa. Oh iya, namanya Pio, bukan Kang Pio udah hakim. Iya. Oh, Kang Pio namanya sama nih Kang Pio. Cuman Pio mah P, ini mah P. Oh iya, Pio. Pio. Lagi kan saya lagi? Sok aja. Oh, tadi. Sendiri pan. Sok ya. Oh iya tadi ikut ya. Ya, jadi kita coba sendiri ya. Awas. Yuk. Go. Dekat aja, Om. Aman kan? Panggil Kansa. Mana? Telat manggil. Ya. Ya.
Oke, okay, mungkin teman karena udah mapping ya, jadi terbangnya nggak lama, sebentar. Kalian tuh nggak salah, penasaran. Ya. Soalnya ini tuh kayak sekali muter langsung turun gitu ya. Jadi sekali, jadi karakternya bagus kan, Sa? Oh iya, iya. Oh, kan Sa lagi kan, Sa? Bebah, bebah, bebah. Go! Ya ular. Go, go, go! Kurang dama apa tadi sih? Oh, ya. Ya. Wah, ya bro. Nah ini kan si ini teh sekali terbang langsung turun terus. Gimana kalau di plugin sama burung aku? Boleh. Yang gingging. Boleh. Oh yang terbangnya satanitik ya? Okay, siapa tahu jadi ke bawah ya? Oke okay, siap boleh. Oke okay, kita ini ya. Di mana? Tempatnya di sini. Di sana. Sebelah situ aja biar. Okay, di sini. Ya. Di mana? Sebelah situ atau di sini? Ya itu mah belum belum bisa kan, itu. Oh karena yang Kansa masih perdana ya, mungkin belum bisa bukan ya. Kita coba di tengah aja yuk teman. Kansa tetap pakai ini ya, pakai botol ini. Emang nggak ginggingnya siapa? Tukar jaket gitu. Tukar. Tukar Kang Sigit pakai. Oh ya saya pakai ini. Kang Sigit pakai pointer Kansa tuh. Ini mah bersih ya, ini mah beolan tuh. Jadi youtuber juga. Ada dua jaketnya ya, yang satunya mah sama we kayak gini. Udah punya ini. Saya mau ini ya teman-teman berubah jadi Kansa dulu ya. Mau dipakai ini kerudungnya di. Pernah. Kansa. Oke teman-teman kita terbangin merpati ya. Lihat ini tuh langsung. Ini. Jadi mau lain. Kita tukeran pointer teman-teman. Tuh saya pakai pointer punya Kansa dan Kansa dia pakai pointer punya aku. Eh, yuk. Gebah pointer. Cus. Yuk, kita coba replaynya di tengah ya, karena punya Kansa ini masih perdana ya teman-teman, jadi belum bisa urban dan takutnya nanti mencelok terus kebiasaan. Nih, soalnya kan kehalangan mobil juga ya, sehingga lihat. Boleh buat Kansa nih mau ngasih masukan nggak buat pemula kalau pengen merpatinya urban kayak gini, gimana nih tipsnya dari Kansa nih? Tipsnya urban gimana nih harus? Terus jawaban harus bonding. Nah betul, pertama harus merpatinya yang bonding ya teman-teman. Terus yang udah mapan juga. Iya, itu Kansa. Yang udah mapan. Soalnya pernah kayak nyobain yang masih kayak pemula lah, yang nggak akan aman sih. Kansa juga dulu pernah yang jago urban siapa sih? Jago urban yang sekarang udah pensiun, yang udah pensiun sekarang siapa? Si John, pokoknya mah itu masih John udah. Kan si John yang dipakai merpati kolong dulu. Merpati kolong tak ada yang siapa? Yang perak. Oh, si itu tuh siapa? Si Chow. Nah, si Chow teman-teman, si Chow sekarang udah pensiun jadi merpati kolong ya. Duh, udah. Sayang banget, padahal itu bagus banget teman-teman. Soalnya dititipin di temen. Oke. Bentar lagi kita nyampe di spotnya. Ya. Kita terbangin tukaran pointer bersama Kansa ya teman-teman. Apakah harus aku pakai kerudung gitu? Kalau nggak turun, kepaksa tukeran nih. Aku pakai kerudung kan, pakai topi. Seperti biasa ya, kita jangan lupa mening dulu. Betul. Ya sini happy yuk. Nah buat pemula, kalau misalkan pindah lokasi, biasakan kalian mening dulu, jangan langsung lempar. Takutnya nanti kan dia tuh kaget, terus mappingnya lama, susah turun. Jadi kalau misalkan di mening dulu, meskipun dia mappingnya lama, aman dipanggil juga langsung turun. Ini saya dapat bandangan nih. Punya replan ya teman-teman, ini si Cemong. Si Cemong ini merpati spek lomba, cuman disebut racun. Kenapa disebut racun ya Kansa? Karena dia tuh bawa gak bener ke merpati lain. Jadi Cemong ini emang apa, bawa jerambah? Ya jerambah, terus lawannya ditinggal, Cemong pulang. Ini bagus karakternya. Ini pernah juara 3 ya di lomba Garut. Oke langsung saja kita terbangin ya. Tukeran pointer nih. Pan! Yuk! Cemong! Oke, kita keluarin punya Kansa teman-teman. Ah ini ditutupin nggak? Soalnya si ini tuh ngelihat ini terus. Aman lah. Yang mana sih kau yang ini ya? Namanya ini siapa? Nggak ada nama, dipanggil aja biasanya Hey. Ah nggak mau, ya saya mau manggilnya mau Cedo aja. Cedo aja. Oke, ini punya Kansa teman-teman. Karena Kansa tuh sering sekali ngekip merpati gingging, alasannya kenapa Kansa? Ya karena merpati gingging itu kalau misalnya lagi terbangin kayak enjoy gitu ya. Jadi terus kalau bisa diterbangin emang berdurasi. Oh, jadi Kansa itu teman-teman penikmat merpati durasian ya. Jadi bisa diajak ngopi, bisa diajak ngaliwet juga bisa. Soalnya ini berjam-jam nih. Iya, emang lama. Kansa kok bawa satu ekor? Kemana waternya? Ayo. Kemana waternya? Ayo. Oh, mungkin gak dibawa di rumah ya. Bilangin gak ya?
Boleh bilangin. Jadi kan aku tuh ke sini tuh emang udah berapa kali. Minggu kemarin banget pas hari Minggu juga. Jadi kemarin kayak mungkin lagi kurang hoki, si burungnya tuh tiba-tiba yang biasanya muter di atas, tiba-tiba tuh ke sana tuh. Ada burung liar. Iya, ada burung liar banyak kan. Ada kayaknya 5 burung pada terbang. Jadi kayaknya ngikutin di sana, nggak tahu ada burung kolong atau gimana. Aduh, sayang gitu banget Kansa. Entahlah sama Om dikasih lagi Kansa. Itu anaknya si Khalid nanti yang berpati Egi. Kete terbangin nih, ayo guys. Bukit Rindu Lembang bersama YouTuber Kansa, teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Nonton juga di channelnya. Ada tutorialnya tentang mencetak merpati mulai dari lolohan sama dari liaran. Yuk. 1 2 3 go. Gas. Okay,